Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fitaraini amin. Sebelum kita memulai mengaji pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Ala hadih niyah wa ala kulli niyatin sholihah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza tamma aqlul mar'i qalla kalamuhu wa aykim bihumkil mar'i in kana muksira. Naliko sampurno akole kite kunemi lanyata no kumprungi wong yen ake kunemi. Ida tamma tatkolo sampurno opo aklul mar'i akole wong kola kalamuhu mongko sitik opo omongane wong. Wa aikin lan nyatakno sapa sira bihumkil mar'i kelawan kumprunge wong. Ingkana lamun ono sapa mar'i iku muksira akeh omongi. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat waktu, nikmat hidup, dan kenikmatan lainnya yang tidak dapat terhitung nominalnya. Semoga kita senantiasa menjadi hamba yang selalu bersyukur, amin. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang jangan banyak berbicara, sesuai dengan nadom tadi. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dalam surat At-Tin ayat 4, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami menciptakanmu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Sehingga Allah menciptakan tubuh kita dengan ideal, baik jumlahnya, fungsinya, hingga bentuknya. Allah menciptakan punya mata dua, telinga dua, mulut satu, dan lainnya. Nah, itu tentu karena sebuah kesempurnaan. Mengapa harus seperti itu? Sebenarnya di balik itu ada pesan. Apa pesannya? Kata Abu Darda, yaitu bersikap adillah terhadap ciptaan Allah. Misalnya bersikap adil kepada telinga dan mulut. Berapa jumlah telinga? Ada dua. Berapa jumlah mulut? Ada satu. Lalu bagaimana cara untuk adil? Yaitu lebih banyak mendengar daripada berbicara. Bukan dua mulut satu telinga yang menandakan bahwa banyak berbicara daripada mendengar. Nah, makanya Allah menciptakan dua telinga satu mulut. Karena sejatinya orang yang banyak bicara banyak pula kesalahannya, begitu pula sebaliknya. Maka dari itu inilah yang menjadi parameter kebijaksanaan. Banyak bicara bukan berarti tanda bahwa bijaksana, melainkan orang bijaksana itu banyak diamnya, banyak untuk mencermati dirinya. Seorang ilmuwan bernama Thales mengatakan, orang bijaksana itu paradigmanya pas dan akan berbicara memang sesuai kebutuhannya. Bukan buang-buang waktu untuk berbicara, apalagi yang tidak bermanfaat. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya yang berbunyi, Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau dulu seandainya di dunia lebih banyak mendengarkan dan lebih banyak berpikir, mungkin tidak akan masuk neraka.
Jadi jangan mau jadi don't say something unimportant. Banyak berbicara, banyak bertele-tele. Makanya apa pesan Rasul kepada kita? Mangka na yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, yang memiliki makna barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka berbicaralah yang baik atau diamlah. Pilihannya ada dua, berkata baik atau diam. Lalu kita tidak boleh berbicara karena harus diam, atau ketika ditanya kita harus diam. Nah, bukan seperti itu. Yang dimaksud adalah jangan berbicara yang tidak ada manfaatnya, apalagi berbicara yang menjerumus pada perbuatan dosa, misalnya ghibah. Maka dari itu, pelajaran yang dapat kita ambil pada nandom ini adalah, bila sempurna akal seseorang, maka sedikitlah bicaranya, dan menyatakan suatu kebodohan bagi orang yang banyak berbicara. Duna faidatan, tidak ada faidahnya. Lebih baik talk less do more, tidak banyak berbicara atau gede omongi, namun harus nyata actionnya, banyak kerjanya. Seperti itu. Semoga kita tergolong orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang sedikit bicaranya namun banyak actionnya. Wallahu a'lamu bishawab. Mungkin cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.